Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel ADSLang Gamer. So, di video kali ini gue bakal main game Way of Retribution Legend of Abyss. Nah, ini adalah suatu game RPG terbaru di Android. Dan kita bakal lihat ya. Ini tuh nuansanya kayak game-game jadul gitu, guys. Jadi, kita langsung aja bakal mainin game ini. Oke, jadi sebelum kita membuat karakter, kita akan bermain di intronya dulu. Ini adalah intro campaign-nya. Cerita awalnya dulu, guys. Oke, ini gue sudah di gamenya. Dan bener banget, ini kayak game jadul gitu, guys. Tapi ini game baru ya. Yang salah. Aduh. Oke, bentar. Dan emang mungkin gerakannya itu emang kaku banget ya. Terlebih lagi karena dia pakai armor sih harusnya. Oh, ini percakapannya. Kita harus mengikuti dia kayaknya, guys. Kita ikuti dia aja. Oke, sembari menikmati pemandangan yang ada. Wah, indahnya pemandangannya, teman-teman. Tuh, di atas tuh ada map apa kompasnya ya. Kita mau ngapain juga ke sini. Ayo, let's go. Invasion. Oh, bukan dia, Deng. Oh, ini. Tapi gerakannya cukup smooth juga ya. Kita mendapatkan Dark Souls di sini. Iya, skillnya mantap juga. Bim, what is that? Wait. Malah ngamuk nih. Oh, kita harus nyerang itu nih. Makhluk yang mengerikan dan tidak jelas. Cukup pakai skill aja, guys ya. Oh, cukup banyak juga ini. Kita bisa nge-lock gitu ya. Kita lock aja biar gak miss. Aduh, darahnya coy. Bentar. Ini bisa... slide. Kok tiba-tiba penuh darah gua lagi gitu. Udu, ngeri banget skill yang ngeri banget, guys. Wait. Gua salah pencet lagi. Di lock aja. Sekali hit doang, guys. Ini kita lock aja langsung. Mending kita lock aja langsung biar nggak terlalu menghabiskan waktu juga. Ini bagus banget gamenya, guys. Wih, itu archernya mantap. What should I do next, bang? Nah, kok dia ngilang? Kok satu-satu ngilang gitu ya? Tiba-tiba dia mati, gue nggak tahu kenapa. What the hell? Lock dulu bos, lock dulu dia ya. Mantap juga nih musiknya, guys. Kita berubah, anjir, kita mendapatkan kekuatan super. Dark Warrior apa ya, Death Knight. Aduh, kita diserang lagi. An era of darkness telah tiba, era kematian dan kegelapan. Kita harus bertahan di era yang seperti ini, guys. Mengerikan banget. Oke, kita bakal lihat gimana gua membuat karakter ya. Ini di sini nggak gender lock, kita bisa mengubah cewek atau cowok. Gua mau pakai cewek aja. Semoga aja ada archernya. Woi, gua mau pakai panah, nggak bisa ya. Equipment during creation. Bentar. Knight. Oh, ini kita bisa lihat. Knight, Rogue, Mage, atau Warrior, ataupun Cleric. Mage kayak gini, guys. Magenya. Oh, Warrior bawa golok ya.
Klerik. Ini peri kah? Warrior ini nggak cocok kalau misalnya cewek. Nah, gitu. Pak Golok. Bentar. Tapi gue mau pakai yang cewek aja. Ini knight. Kita buat tameng gitu, males. Nah, kita main pakai ini aja ya. Tapi nggak ada kustomisasi yang lain loh. Nggak ada kustomisasi yang lain. Oh, ini dia. Ini dia kustomisasi wajahnya, guys. Waduh. Ngeri GG banget. Aduh. Kenapa rambutnya lurus banget ya? Oh, ini keren sih kayaknya. Appearance. Kayaknya lebih baik jadi zoom. Lebih putih, guys. Nah, itu dia. Keren. GG. GG gaming enggak tuh? Udahlah, lipsnya kurang percaya nih. Bibir kamu kurang percaya. Nah. Kenapa bibirnya kayak gitu, guys? Aduh, aduh. Aja. Sip. Enggak. Ya normal aja, tapi bisa enggak bibir itu yang biasa aja gitu. Nah, gitu. Kok malah kayak Joker. Aduh, ayo senyum ya. Ah, mantap. Segini bagus. Aduh. Gue baru pertama kali lihat kustomisasi. Aduh, kustomisasi game kayak gini ya, seumur. Aduh. Aduh, Joker. Bentar. Mati nih. Aduh, Pak. Full senyum. Itu. Hashtag full senyum. Aduh. Bentar, guys. Mantap. Aduh, ini memang parah banget sih. Wih, nah, ini bagusnya. Joker gak tuh? Joker gak tuh, guys? Aduh. Aduh. Oke, kita langsung aja lanjut main ya, guys ya. Wih, namanya ADXC dong. Atau karakternya, maksud gue karakternya, guys. Double tap. Udah, segitu doang ketawanya. Wih, ini larinya kenceng banget. Malah ngerusting game. Wih, ini klik icon to pick. Kita ngeloot dulu, guys. Open inventory. Inventory sebelah sini. Nah. Select the first item received. Okay. Select opposition. Nah. Ngapain sih sebenarnya? Select slot. Ini slotnya. Ini nggak mau bang. Oh, ini namanya saturationnya ini agak gelap ya dari item-itemnya, guys. Keren. Kita jadi Batman sekarang, guys. Kita nge-lock dia kah? Ini musuh kah? Jalannya kok gini? Kita masuk ke level 3.
Nano level cukup cepat juga untuk levelingnya. Oke, lanjut dulu guys. Jadi nggak ada map sama sekali ya. Point available. Udah, kita lanjut aja udah. Oh, ini ada peti guys. Kayaknya kita bakal dapat item. Oh, healing katanya. Healing. Healing dulu. Bisa gak sih? Bisa gak sih kameranya jangan terlalu dekat? Bisa gak sih? Hei, Kang. Yah, malah jatuh ke sana. Kita lihat dulu senyumnya, guys. Widih, keren banget senyumnya. Ini kita harus kemana? Gak ada petunjuk sama sekali. Quest notification. Oke. Oh, ini ada musuh, guys. Ini musuh nih. Oh, kenapa jalannya kayak gitu, guys? Oh, sekali hit doang. Mati sekali hit doang. Naik dulu deh. Kita mainnya pakai feeling aja di sini, guys. Oh, ini dia, ini dia. Dia nggak lihat gua dong. Psycho. Oh, sick. Kita bisa ngedash kayak itu. Ngeri banget nggak tuh? Halo bang, bang, gue di belakang lu bang. Woi, ya, dia full armor gitu. Eh, poin apa label? Poin yang mana maksudnya? Oh, kita bisa upgrade di sini ya. Upgrade dulu, strength-nya upgrade, jadi health-nya upgrade juga, agility, intelligence ya, biar kita makin pinter. Oke, nah. Udah, sampai berapa poin sih? Oh, masih satu poin. Spiritnya deh, biar semangat ya. Confirm, langsung close. Oke, kita bisa upgrade kayak gitu. Caranya upgrade ya, guys ya. Nice. Senyumnya keren banget. Jadi motivasi dalam bermain ya. Itu senyumnya mantap. Wait. Flame scene. Take a rest. Blessing of the set. Boom. Kita diberkati, guys. Oke, kita langsung mengerikan, langsung mati dong. Wait, Blackguard. Di mana dia, guys? Kita harus mencarinya, guys. Oh, ini dia. Hati-hati. Oh, sekali hit doang langsung mati dong. Ya, mungkin teman-teman segitu dulu untuk gameplay game ini. Jadi, terima kasih telah menonton video ini. Kita bakal berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye.